Halo teman-teman sekalian, buat kalian yang membutuhkan editing video, entah itu jasa pembuatan iklan produk, iklan traveling, atau pembuatan tugas video pembelajaran edukasi, kalian bisa langsung follow Instagramnya Darussalam Art. Bisa juga langsung chat melalui nomor berikut. Terima jasa berbagai macam desain juga ya. Terima kasih. Hai Paula, namamu mempunyai beberapa arti loh. Paula dalam bahasa Jerman artinya nama anak laki-laki. Paula dalam bahasa Hungaria artinya kecil. Paula dalam bahasa Rumania artinya kecil dan sederhana. Paula dalam bahasa karakteristik artinya memerlukan keharmonisan dan keindahan. Paula, kamu adalah orang yang canggih. Kamu tidak kudet dan selalu berpikiran maju. Paula, kamu juga mempunyai bakat yang menarik. Bakatmu berbagai macam. Tapi kalau boleh saya tebak, kamu mengenal lebih baik tentang seni. Tulisanmu bagus dan kamu mempunyai suara yang merdu. Paula, kamu adalah anak yang cerdas dan rajin. Kamu selalu terlihat cakap dalam berbicara dan pintar dalam menyampaikan segala sesuatu. Kamu menarik dan energik, selalu tampil percaya diri dan menarik. Kamu selalu berusaha tampil ceria walau berbagai macam masalah ada dalam benakmu. Kamu tidak suka jika seseorang tahu jika kamu mempunyai masalah, karena kamu mandiri orangnya dan tidak suka membuat orang kecewa dengan caramu atau hasil kerjamu. Paula, selain cerdas, kamu juga kreatif. Kamu selalu bisa membuat sesuatu yang biasa menjadi menarik. Kamu adalah incaran dalam suatu kelompok. Biasanya ya, kalau presentasi, kelompokmu akan merasa tenang jika ada kamu di dalam kelompok itu, karena kamulah yang bisa menjawab semua pertanyaan audiens dengan cara berpikirmu yang cerdas dan cakap dalam berbicara. Paula, kamu sangat tahu caranya untuk bersenang-senang. Kamu simple, tidak begitu menuntut cara sederhana pun bisa menjadi menyenangkan jika ada kamu di sana. Terkadang, yang namanya Paula ini dia cerewet dan mudah percayaan orangnya. Untuk masalah cinta, Paula adalah orang yang mengutamakan penampilan dan menginginkan pasangan yang elok. Dan orangnya sangat perhatian juga sedikit protektif. Menurut studi numerologi, nama Paula mempunyai kepribadian bertanggung jawab, melindungi, merawat, bermasyarakat, seimbang, dan simpatik. Kami memberikan doa terbaik kami untukmu. Semoga apa yang kamu usahakan hari ini cepat tercapai ya. Jangan pernah patah semangat dalam menjalani ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadamu. Selalu ingat dan yakinlah, karena Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Insyirah ayat 5-6 yang berbunyi, "Fa inna ma'ala usri yusra." Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Inna ma'ala usri yusra. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Jadilah pribadi yang bersyukur, karena jika kita bersyukur maka nikmat akan ditambah. Jangan lelah menjadi orang yang baik, karena cukup Allah yang mengetahui kebaikanmu walaupun orang-orang di sekitarmu mengabaikannya. Jaga sholat 5 waktumu dan juga doakan orang tuamu. Subscribe jika rasa channel ini bermanfaat. Like jika kalian merasa semuanya benar. Berikan komentarmu jika kalian ingin request nama atau pembahasan apa yang menarik untuk dibahas. Dan bagikan ke teman atau keluargamu agar mereka bisa merasakan apa yang sedang kamu rasakan saat ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.